semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Inilah upaya pembangunan iman yang dimanifestasikan lewat karya bakti bersama umat Allah yang ada di Stasi Santo Antonius Padua Pangolombian, Wilayah Rohani 3 dan 4, Santo Bernardus dari Siena dan Santa Febronia. Mereka melakukan pekerjaan bakti untuk pembangunan rumah Tuhan di Stasi Salib Suci Tondango, dan pekerjaan adalah pembuatan fondasi untuk pagar agar aman dari bencana alam dan aman untuk rumah tetangga yang ada di dekatnya. Terima kasih kepada semua umat yang sudah menyatakan kerja bersama-sama untuk upaya-upaya peningkatan kualitas iman umat yang dinyatakan lewat solidaritas bersama untuk membangun rumah Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.